Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, Skywalk, Community Wellness Hub and Agritourism, yang membahas tentang isu polusi udara. Proyek saya terletak di Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena daerah ini merupakan daerah pusat kegiatan yang intens dengan tingkat polusi udara yang cukup tinggi. Untuk menjawab masalah tersebut, proyek saya berperan sebagai tempat pelindung bagi masyarakat dan sekitarnya dari paparan polusi udara yang mereka hadapi pada kegiatan sehari-harinya. Untuk metode resiliensi, proyek saya memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah filter polutan yang diletakkan di entrance masuk utama yang dibatasi oleh fasad berlapis titanium dioksida. Yang kedua adalah displacement ventilation. Ini adalah sistem pengudaraan yang membantu mengarahkan udara panas ke atas untuk dibuang dan menjaga area aktivitas pada suhu yang nyaman. Yang ketiga, air hujan dialirkan ke menara kaca dengan bukaan yang membuat percikan air yang dapat menambahkan pergerakan udara dan pengurangan beban udara panas melalui percikan air tersebut. Yang terakhir adalah kubah dengan kaca yang dilapis kaca low E pada bagian dalam untuk membantu mengurangi radiasi matahari dan membantu mensirkulasikan udara panas untuk keluar. Untuk bentuk bangunan saya, dihasilkan dari metode perancangan transformasi narasi yang menghasilkan bentuk pada maket seperti di bagian kanan tersebut dan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian A, yaitu bagian dengan program kuliner dan function hall. Bagian B, ada bagian kubah yang menutupi public park atau ruang terbuka hijau di tengah proyek. Dan bagian C, yang diisi oleh program klinik kesehatan dan klinik kesehatan mental, juga communal space, juga dengan urban farm yang menjadi bagian dari agritourism. Untuk mendapatkan bentuk massa, saya menggunakan metode transformasi narasi dari karya Kari Maria Northgard 2011 yang berjudul Living in Denial. Karya ini menceritakan tentang fase-fase manusia dalam merespon perubahan iklim. Narasi ini terbagi menjadi 6 tahap. Lalu, untuk mendapatkan elemen-elemen bentuk, saya mencoba membreakdown narasi-narasi ini menjadi beberapa elemen-elemen bentuk dengan cara mengambil suasana-suasana atau kata-kata sifat yang disampaikan pada tahap tersebut. Lalu, elemen-elemen yang saya dapatkan itu saya ubah menjadi bentuk melalui media maket. Setelah saya mendapatkan bentuk dengan maket, saya superimpose bentuk-bentuk tersebut pada setiap tahapnya dengan metode maket dan juga dengan konteks yang ingin diangkat. Hingga pada tahap kelima, saya mendapatkan bentuk massa yang utama yang sudah disuperimpose dengan bentuk-bentuk tahap sebelumnya. Sedangkan untuk tahap 6-nya, tidak ditransformasikan menjadi bentuk, namun sebagai alur sirkulasi, juga suasana.